Assalamualaikum, salam Malaysia. Mendadi anda bersama saya, Hafidz Olsen, dan ini Bicara Naratif. Anda boleh menyaksikan kami di TV1 dan juga di saluran berita RTM dan juga di semua platform dalam talent termasuklah di RTM Click yang anda boleh muat turun secara percuma untuk tontonan yang lebih mudah tidak kira di mana anda berada. Baik, bertemu kembali kita dalam Bicara Naratif pada malam ini. Sudah tentu hari ini 30 April 2024, hari yang terakhir untuk bulan 4, dan esok 1 Mei 2024 menjadi satu tarikh penting khususnya mereka yang bergelar sebagai pekerja. Esok merupakan hari buruh ataupun hari pekerja, dan sudah tentu kita sudah pun dengar kebelakangan ini beberapa bulan yang sudah soal kenaikan gaji, skim gaji baru yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sudah tentu ramai yang menantikan apakah kabar baiknya yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mungkin esok itu baru saja balik daripada Riyadh atas urusan Forum Ekonomi Dunia. Dan tentu ini satu komitmen yang kita harapkan dan menjadi satu pengharapan sebahagian besar rakyat Malaysia dalam soal ini. Namun, dalam kita bercakap dalam Hari pekerja ini kita tahu bahawa merupakan tulang belakang pekerja harapan bangsa, dan juga temanya juga berkaitan dengan terkait dalam soal kesuma bangsa itu sendiri. Dan ini penting untuk kita lihat satu persatu kerana disebut dalam banyak ucapan kenyataan media yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri sendiri, empat tema yang dibawa dalam kesuma nama baru yang diberikan untuk Kementerian Sumber Manusia, iaitu gaji, latihan, keselamatan sosial dan juga tata kelola yang baik. Empat perkara pertama, dan juga disokong oleh konsep 3K yang disebut sebagai kebajikan, kemahiran dan juga keberhasilan. Kesemua tema dan juga konsep ini kita akan pergi satu persatu untuk kita melihat sebelum kita bertanya kepada tetamu kita pada malam ini, apakah ekspektasi kita yang akan kita nantikan untuk ucap tamu yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri esok. Dan pada malam ini untuk kita melihat satu persatu, untuk kita faham berkaitan perkara yang saya akan kongsikan, bersama saya di studio hari ini Datuk Muhammad Syafie, Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa UNI MLC. Assalamualaikum, apa khabar Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya difahamkan Datuk baru sahaja balik daripada Cape Town. Betul. Dua minggu sejak Syawal lagi. Betul, betul. Ini baru sempat rasa open house di negara kita. Selamat datang dan juga terima kasih kerana bersama saya pada malam ini untuk bercakap soal Hari Pekerja ini. Dan seorang lagi tetamu secara dalam talian kita bawakan kepada anda, Puan Margaret Chin Sat Peng, Ahli Majlis Perundingan Gaji Minima Negara. Selamat petang, Puan. Ya, selamat petang. Ya, baik. Puan juga difahamkan ada sedikit isu di sana tersangkut di Tawau sebabkan penerbangan dibatalkan akibat daripada gunung berapi ruang di Indonesia yang meletus kembali petang tadi. Jadi kita doakan semuanya selamat dan terima kasih Puan kerana juga mencuri masa dan juga mencari ruang untuk kita berbual dan juga bercakap berkenaan dengan pekerja harapan bangsa, topik kita pada malam ini. Baik, saya nak mulakan dengan Datuk terlebih dahulu untuk kita bercakap soal konsep, kerana sering disebut oleh Yang Berhormat Menteri kesuma sendiri, empat tema ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk dibawa. Kalau kita satu persatu kita lihat, gaji, latihan, keselamatan sosial dan juga tata kelola yang baik, kita akan pergi satu persatu. Namun kalau kita melihat kepada empat tema ini, kenapa empat tema ini sangat penting untuk kita bercakap realiti pekerjaan hari ini, Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Hari Pekerja. Terlebih dulu saya ucap kepada Syafiq dan rakan-rakan, dan mengambil kira apa yang telah dinyatakan oleh YB Menteri, empat perkara ini saya rasa sangat penting kerana kita mempunyai satu hala tuju. That's very important. Kalau dulu kita berjuang secara apa ni, secara pecah-pecahan, tidak ada satu konstruktif punya apa ni pahaman, tapi pada hari ini kita ada satu package yang dianggap suatu package yang terbaik daripada segi gaji dan lain-lain yang disebutkan tadi. Tapi pada saya sekarang ini, package ini perlu diterjemahkan dulu. Package ini kita jadikan sebagai jenama saja, tetapi jenama itu perlu ditafsirkan. Jadi semua pihak kena faham empat yang perkara yang dinyatakan oleh YB Menteri dipahami. Kalau mereka ini benar-benar memahami, maknanya mereka ini satu majikan. Ini majikan kena faham betul-betul dulu ni. Yang kedua, pekerja macam kami semua pekerja, kita kena faham. Jadi kalau ayat ini kita faham,
Contohnya kita kata latihan. Contohnya kita pergi latihan. Tak usah pergi gaji dulu. Kita pergi latihan dulu. Apa perlunya latihan? Yeah. Sebenarnya latihan ini satu investment yang paling bagus. Sebab pekerja-pekerja pada hari ini perlu diberi latihan. Dan latihan itu pun jangan ada mismatch lah. Latihan itu memang yang kita anggap berfokus. Yang fokus. Benar-benar akan memberi faedah dan juga pulangan yang baik kepada diri sendiri dan juga kepada syarikat. Kalau latihan ini bisa kata sasaran dia tak betul, apa saja jenama takkan jalan. Sebab hari ini kita hendakkan pekerja-pekerja ini berkompeten. Dia mesti multi-scaling. Dia bukan lagi satu skill, dia multi-scaling. Jadi untuk nak dapat multi-scaling ini, maknanya jenama yang kita ada pada hari ini perlu kita terjemahkan dulu. Kalau latihan ini kita dapat beri dengan baik, saya kira ini satu perkara yang kita boleh lonjak ke hadapan. Baru kita cerita pasal gaji dan lain-lain. Jadi buat masa ini saya rasa latihan itu sangat penting pada saya ini. Okey, latihan sangat penting. Dan juga Yang Berhormat Menteri juga menyebut bahawa kesemua di bawah kepimpinan YB Stephen Sim juga menyebut bahawa akan all out, dengan izin, all out menjalankan latihan yang intensif. Namun saya setuju yang dikatakan tidak perlu berlaku mismatch dan sebagainya. Itu kita akan dalami. Saya nak pergi ke Puan Margaret terlebih dahulu. Puan Margaret, saya ingin dapatkan pandangan Puan Margaret terlebih dahulu berkenaan dengan tema yang kita bincangkan ini, gaji, latihan, keselamatan sosial dan juga tata kelola yang baik. Apa pandangan Puan sendiri? Ya, saya setuju dengan cakapan Datuk Pak Syafiq, ya, di mana di antara tema keempat tema ini latihan adalah yang paling penting, ya. Kerana gaji akan dinaik kalau ada latihan, dia boleh lebih produktif, ya, macam upskilling, ya. Kami selalu cakap sebagai pekerja, memang kami selalu minta kalau boleh memang mau gaji naik, kan? Selain dari cost of living, ya, itu syarat hidup, cost syarat hidup yang paling penting. Kalaulah itu productivity dia naik, prestasi dia naik, macam mana boleh dia prestasi dan productivity naik, ya, sepanjang umur dalam pekerjaannya adalah latihan. Sekarang pekerja bukan macam dulu lagi. Satu jenis skill, kan, dia boleh buat selama-lamanya. Sekarang tidak. Sebagai pekerja, kami mahu skill set, ya, banyak skill, ya, kemahiran yang satu skill set supaya dia boleh membuat kerja yang multi-skilling, ya. Itulah sangat, itulah saya amat mementingkan latihan sekarang, ya, supaya itu pekerja dia punya dalam kehidupan apa dia punya lifespan, ya, career dia boleh semakin menaik, dia punya gaji naik, prestasi dia naik, ya, dan ini akan memberi kedua-dua pihak, majikan sama pekerja, mereka dua-dua pihak, ya, akan dia punya hubungan, ya, industry relation dia akan lebih baguslah. Inilah pandangan saya. Okey, baik, itu pandangan Puan Margaret. Terima kasih. Saya mengikut tempo Datuk. Datuk menyebut gaji jangan sebut lagi. Kita sebut soal latihan dulu. Maka kalau kita bercakap soal latihan dan senada dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri bahawa kesemua akan pergi secara all out dalam memastikan latihan ini diberikan secara lebih komprehensif, secara menyeluruh. Soalnya sekarang isu mismatch itu masih berlaku. Dan dalam konsep pekerjaan dalam negara kita, Datuk juga melihat dan juga berpengalaman lama dalam pejabat awam sebagai contohnya. Apa latihan yang masih diperlukan supaya tidak ada sumber yang membazir jika kita keluarkan skim latihan sekian-sekian, akhirnya tidak digunakan? Apa tumpuan kita sebenarnya? Sekarang ini lebih banyak orang bercakap mengenai teknologi. Bila teknologi, maknanya kita sudah tahu daripada apa ni satu perkara yang baru yang perlu kita mendedahkan. Soal teknologi ini sudah jadi universal. Bukan saja di Malaysia, satu dunia sekarang ini cerita pasal teknologi. Bila kita sebut teknologi, mana kata lebih banyak automation, ya, manual tu dah kurang. Kerja-kerja manual tu dah mula dah tak ada lagi dah. Ada pun sikit-sikit lah 3D tu ada lagi. Tetapi yang paling penting sekarang ni kita arahkan teknologi, itu nombor satu. Yang kedua ni, syarikat-syarikat yang jenama besar dan kecil dan sederhana ni, mereka juga kena tengok dulu apa bentuk input yang diperlukan daripada pekerja tadi. Adakah input yang kita hendakkan tadi ini dari segi apa? Kebolehan seperti apa? Contohnya lah, kalau kita ambil satu contoh lah yang paling senang, pemandu bas, misal kata untuk pelancong, misal kata lah.
itu juga satu investment untuk Malaysia. Dia membawa pasenger yang begitu ramai. Dan driver ini mesti mempunyai sopan santun, dia boleh berinteraksi dengan kita punya pelawat-pelawat atau pasenger yang ada, dan dia boleh gunakan pelbagai bahasa. Dan ini satu daripada contoh yang saya rasa kita perlu ketengahkan. Ini satu contoh. Lain-lain contoh, kalau kita tengok daripada segi lain-lain syarikat ni, dia dah mula tukar daripada manual kepada automation. Jadi ini apa bentuk latihan yang perlu diadakan. Jadi kalau kita dapat huraikan secara satu par satu, dan kita boleh letak secara prioriti, lepas tu customer boleh duduk dan tengok balik betul-betul dekat mana yang perlu kita kita dahulukan, apa yang training yang patut kita bagi. Satu, pekerja yang dalaman yang sudah ada yang 15 tahun 20 tahun kerja, dia hanya kerja daripada sasaran lama, mau dia ubah kepada sasaran baru, apa bentuk training yang perlu diadakan. Satu lagi, pekerja yang baru masuk. Itu pun satu juga kita nak tengok. Bagaimana, apa bentuk yang patut kita bagi kepada mereka. Satu lagi, graduan-graduan yang baru masuk ni. Jadi dia, mereka juga kita kena bagi training. Training ini bukan bermakna dia bawa jentera dan sebagainya. Dia mesti corakkan training itu sejajar dengan business plan dia. Kalau corak itu betul, saya rasa training itu kena pada sasaran. Secara automatik, dengan adanya pekerja-pekerja ini, dia akan bangkitkan perniagaan dan juga akan bangkitkan jenama yang ada, dan dia akan support pengurusan yang ada. Kalau training ini kita tidak dapat huraikan, misal kata kita kata just training, apa training? Adakah untuk training untuk hanya bercakap? Tak. Dia ada dia punya jenama tu ataupun ada dia punya division. Jadi kesemua pada hari ini kalau dah kena pasti, ada baiknya kita ada satu task force committee. Committee ini kena kaji balik semula sama ada sasaran ini kena pada tempat atau tidak. Majikan kadang-kadang ni sasaran dia lain, pekerja sasaran dia lain, dan kerajaan pula sasaran lain. Macam mana kita nak koordinasikan sasaran ini jadi satu supaya sasaran itu akan dapat memberi satu lonjakan yang baik kepada semua pihak. That's very important. Jadi pada saya sekarang ni, kalau saya nak huraikan secara perinci apa bentuk latihan itu, agak agak terlalu awal. Tetapi kalau ada satu task force committee, dia boleh duduk bincang, dapat input daripada majikan, daripada kerajaan, daripada pekerja, kita boleh gabungkan dan itu kita jadikan satu framework. Akan datang, inilah dia patut kita tujukan kepada pekerja-pekerja. Jadi dengan cara begini, produktiviti syarikat itu pun akan meningkat, pekerja pun akan dihargai. Jadi sekarang ni pun kadang-kadang kita tengok ada syarikat-syarikat dia hukum pekerja. Dia kata you punya performance tak elok. Performance tak elok meruntuhkan semangat pekerja tadi. Cakap-cakap macam ini bukan memberi perangsang, tapi dia patut motivate mereka ni. Bagi perancangan kepada mereka, bagi hala tuju yang betul, motivasi yang betul, bagi kaunseling yang betul, saya rasa pekerja akan terima. Tetapi kalau pekerja itu sendiri pun keliru dengan latihan, macam mana dia nak jalankan kerja? Artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan sebahagian daripada kemahiran. Datuk setuju kalau kita gandakan latihan itu, atau ia akan memberi satu gangguan kepada pekerjaan yang kita ada sekarang? Ya, ini tertakluk kepada keperluan. Sama ada kita sudah bersedia atau tidak. Yang soalan besar. Sama ada Malaysia kita ni sudah bersedia. Kalau di antara bangsa, kalau mereka kata AI nombor satu, kita jangan terikut-ikut sangatlah. Itu acuan dia. Kita punya acuan lain. Jadi kalau kita tak bersedia, kita jangan dulu. Mungkin sedikit, bukan maknanya kalau kita tak ada pergi AI, kita ketinggalan zaman. It's not that. Dan jangka masa panjang, AI ini akan menjadi persaingan kepada manusia. Saya jangkakan ribuan, ratusan orang akan hilang kerja kalau kita gunakan AI. Itu realitinya. Realitinya. Kenapa kita percaya pada AI sedangkan kita ada manusia yang kita boleh bercakap, boleh interaksi, boleh berkomunikasi? Kenapa tidak? Baik. Itu pandangan untuk berkenaan dengan AI. So, untuk pandangan berkenaan dengan AI, latihan dan sebagainya, ia pelbagai sudut pandangan diraikan dan juga kita perlu melihat satu persatu. Itu soal kemahiran, dan selepas ini bila kita bercakap dalam soal kemahiran yang telah pun diberi, ditambah baik dan dinilai tambah, maka sudah tentu akan menjadi satu persoalan bagaimana dengan struktur gaji yang diperlukan. Adakah ia sepadan ataupun tidak? Itu kita akan tangani selepas ini. Jangan ke mana-mana.
apa hal kita ni? Kejap bahan biasa tua ni. Syuk. Buatnya nanti dia rekod video kau marah-marah. Lepas tu dia viralkan. Lepas tu belakang dia orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh bahan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Pak An. Kesian, tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita, kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Pak An cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Siapa yang Instagramable tu, yang suka ambil gambar, buat TikTok, buat video, inilah tempat-tempat dia kan. Segelintir anak-anak muda ni yang berfikiran duduk kat kampung ni tak ada masa harapan. Bidang yang tak glamour, yang busuk. Atau di Malaysia kita kenali sebagai udang kara. So yang mungkin kita biasa dengar adalah udang karang. Tapi sama je. Lain. Minat tu yang paling penting kena ada. Baik, bertemu kembali dalam Bicara Naratif, Pekerja Kesemua Bangsa, tema yang akan digunakan untuk sambutan Hari Pekerja esok dan juga merupakan pekerja ini harapan bangsa. Sudah tentu kita sebagai tulang belakang kepada kerajaan secara keseluruhannya sebagai pekerja untuk majukan ekonomi dan pelbagai perkara lain. Dan sebelum kita berehat tadi, saya ada meletakkan satu persoalan dalam soal kemahiran yang diberikan itu adakah sepadan dengan gaji yang ditawarkan bila mereka masuk ke dalam alam pekerjaan. Dan saya ingin tanya kepada Puan Margaret, kerana Puan Margaret ini merupakan ahli Majlis Perundingan Gaji Minima Negara. Ini kira orang kuat dalam soal gaji ini, Puan. Dan bila kita bercakap soal gaji, ramai yang akan celik mata kerana siapa tidak mahu gaji yang bermaruah, gaji yang tinggi. Kita sudah pun lama bercakap soal gaji minima. Sekarang kita bercakap soal gaji progresif. Dalamnya dia juga disebut sebagai gaji bermaruah. Soal gaji ni, Puan, ke mana hala tuju kita dan apa realiti yang patut kita tahu hari ini, Puan? Gaji maruah, kalau sekarang saya pun baru-baru saja difahamkan ada ini gaji maruah. Ya, tak kefahaman saya tentang gaji maruah. Dia macam yang basic, ya, sebagai manusia. Ya, kami bekerja, kami menggunakan masa kami sebagai bekerja 8 jam satu hari. Dalam sumbangan, ya, tenaga buruh dalam pekerjaan itu yang basic sekali, ya, kami mesti ada satu gaji supaya untuk sanggup, ya, saya hidup sebagai pekerja, ya, sanggup saya boleh beli makanan, saya ada tempat tinggal, ya, ada transportation, ya, itu
untuk saya bergerak dari satu tempat ke satu tempat, dan juga ada medical benefits, dan juga ada itu retirement fund ya, bila saya bersara nanti saya ada sedikit duit ya untuk saya bersara. Dan sekarang ada ini gaji maruah, saya rasa kami mesti ada tambahan lagi macam education ya, untuk kami continue lifelong learning ya. Sekarang itu pekerjaan, satu jenis kerja, satu set skill tidak cukup sudah, mesti tidak berhenti-henti untuk mendapat pengetahuan dan juga upgrade, buat ada latihan supaya seseorang pekerja itu dia boleh continue ya, supaya dia tidak akan ketinggalan zaman ya, macam tidak Baik, itu Pak. Apa dicakapkan sekarang dicakapkan dia tentang itu AI ya. Sekarang semua gaji kami terima ini kan, semua ini adalah termasuk dalam ini sebagai gaji mawar lah ya. Baik, terima kasih Puan. Datuk, gaji ini diibaratkan satu motivasi. Siapa tidak mahu gaji bila bekerja? Semua orang mahukan. Dan seingat saya sudah berdekad gaji ini tidak di revise ataupun disemak. Bila kali terakhir sebenarnya? Gaji ini tertakluk kepada dua peringkat lah. Satu kerajaan. Kerajaan saya rasa dia tidak ada revise gaji dah dekat 10 tahun dah tak ada. Makan dekat. Ini satu perkara yang luar biasa lah. Sepatutnya kaki tangan kerajaan pada hari ini pun mereka layak menerima perubahan gaji yang baru ataupun kenaikan gaji yang baru, sebab ini sangat penting. Gaji ini dikaitkan dengan macam dikatakan oleh macam Puan Margaret tadi, maruah lah. Dan juga untuk swasta ni dia tertakluk kepada perjanjian bersama. Ini tertakluk kepada syarikat. Tapi untuk pihak syarikat ni pula yang mempunyai perjanjian bersama ni kurang daripada 7%. Yang bermakna lebih kurang dalam 90% mereka ni tidak ada berkesatuan. Jadi mereka ini tidak ada hak untuk berunding. Ini tertakluk kepada majikan lah, berapa dia nak bagi itu dia ambil. Dia tidak ada hak untuk berunding. Kalau macam perjanjian bersama dia boleh berunding. Itu perkara yang biasa sekarang ni. Tetapi kalau kita kaji balik pada hari ini, sama ada gaji yang kita terima, kalau boleh saya cakap ni mengenai gaji maruah ni. Gaji maruah ni ada untuk pengurusan atasan adalah. Pengurusan atasan dia maruahlah dia, gaji dia banyak-banyak pun saya tak mau nak sebutlah, bukan kita marah dia dapat gaji lebih. Kalau gaji dia naik tak jadi hal, tetapi kalau kita bincang gaji untuk pekerja di bawah ni sangat sukar. Jadi ini menjadi satu perkara yang agak sukar untuk kita nak pecah buntu. The mentality yang ada pada hari ini, ya, pekerja ini diperah untuk bekerja, ya, diperah untuk bekerja, dikerah untuk bekerja dan pelbagai hal. Tetapi bila kita dapat gaji itu, kita tak nampak macam kita tidak ke dalam bahasa orang putih kata you're not happy lah. Setelah potong-potong tinggal banyak mana. Dia kalau kaji balik dia kena bayar sewa rumah, lepas tu dengan persekolahan anak, dengan perbelanjaan dia sendiri, tambang menambang dan sebagainya. In the end of the day, dia meminjam ke Alung lah, minta maaf cakap ni. Meminjam kepada bank, meminjam kepada kawan-kawan. Ini boleh berlaku. Jadi kita nampak pada hari ini, struktur gaji yang ada pada hari ini memang diparas kemiskinan. Realitinya diparas kemiskinan. Tambah pula dengan lonjakan harga barang yang meningkat yang tak menentu pada hari ini. Betul lah kerajaan kata dikawal. Kawal dari mana dikawal? Tapi kita beli tiap-tiap benda tu tinggi, harga dia tinggi. Jadi kita sebagai pekerja ni dia boleh rasa macam demotivated. Bila dapat gaji sepatutnya kita rasa happy lah. Ataupun rasa inilah hari pertama kita nak belanja makan anak-anak dan sebagainya. Ataupun kita belanja yang lain. Tapi tak boleh buat tu sebab kengkangan pada hari ini. Dan tidak ada satu ruang untuk kita gembira bila dapat gaji. Sama ada dibayar secara cash ataupun melalui banking, tidak ada satu ruang yang kita boleh rasa senyum. Tak boleh kita rasa senyum. Sebab apa? Gaji itu masih lagi di bawah paras kemiskinan. Dan juga dengan ada tekanan harga yang begitu tinggi, melambung yang tinggi-tinggi, kita rasa susah. Jadi apa yang perlu sekarang ini kita lihat sekarang ini,
dasar gaji yang ada pada hari ini pun kita kena gubal balik semula. Ya, kita tahulah bila kesatuan macam kami semua bila tuntut gaji, bunyi daripada majikan tak boleh. Untuk dia boleh, untuk pekerja tak boleh. Ini double standard kan? Untuk dia semua boleh. Semua boleh. So, on the spot they said. Tapi untuk pekerja ni dia akan berkira. Satu sen pun mereka akan kira. Jadi saya fikir kejujuran dan keikhlasan syarikat itu sangat penting. Pengurusan itu sangat penting. Sebab apa? Bila ada keuntungan yang besar, dia patut bagi benda ni sama rata. So, dia pekerja rasa motivated. Jadi, balik pada gaji tadi itu, saya rasa parah gaji yang ada pada hari ini, walaupun gaji minima RM1,500 pada hari ini kita ada, itu tidak mencukupi untuk nak sehari hidup. Tak boleh. Orang daripada duduk di KL pun dah tahu dah kesusahan yang berlaku pada hari ini. Jadi, gaji maruah ni dengan living wage ni jadi lain lah. Living wage ni kita nak hidup dengan satu kesempurnaan kebahagiaan kepada satu keluarga, supaya anak tu pun dapat kita bagi pendidikan, kita pun dapat mengurus keluarga kita sendiri. Gaji tu tak cukup. Jadi kita bukan minta gaji sama dengan pengurusan di atasan. Gaji yang sebut RM1,500, RM2,000 ini semua dah tak boleh pakai lagi dah. Kalau nak suruh saya cadang tu, gaji minimum patut RM3,000 lah. Apa masalah, RM3,000 pun tak sampai $1,000 pada hari ini. Tapi harga barang sudah keliling. Tapi kalau harga barang tak naik, semua dapat dikawal, gaji yang ada pun cukup dah. Jadi ada perbezaan sekarang ni. Jadi kita kena lihat daripada secara holistik sekarang ni, kenapa dan mengapa perkara ini berlaku. Negara maju betul. Negara maju, saya terlapat nafikan. Pekerja tak maju. Gaji kecil. Ya. Saya pasti Datuk ini nadanya nada mewakili pekerja-pekerja yang menyuarakan kebimbangan, kegusaran dan sebagainya. Puan Margaret, Datuk memberi satu gambaran problem statement atau kenyataan masalahnya di peringkat ground dalam soal gaji tak cukup, kosar hidup yang tinggi dan sebagainya. Kita lihat juga kerajaan sekarang bergerak dan juga merangka satu projek rintis iaitu gaji progresif. Dan kalau kita melihat soal gaji progresif ini, hala tujuannya adakah ia dapat menyelesaikan apa yang dikatakan satu masalah yang dibebani khususnya mereka berada di Lembah Kelang ataupun bandar-bandar besar di Malaysia ini, Puan? Okey, baik. Kita akan dapatkan Puan sekali lagi. Mungkin saya boleh kembalikan soalan yang sama. Boleh. Untuk bantu kita faham dalam soal kita melihat kepada kerangka projek rintis gaji progresif. Adakah itu satu bentuk sekurang-kurangnya ada kita melihat komitmen kerajaan untuk menyelesaikan satu isu penting ini? Saya rasa, Saudara Hafiz, saya rasa kalau sebut daripada jenama tu saya nampak ada satu pembaruan. Okay. Kita alih daripada jenama lama kepada jenama baru. Itu saya boleh tiba. Tetapi realitinya, kita masih belum dapat lihat. Realitinya masih belum dapat lihat. Daripada segi slogan tu saya nampak seperti ada adalah motivasi. Yes. Tapi kita kena tengok juga sekarang ni. Tetapi kalau disebut gaji progresif, apa gaji yang ada sekarang ni pun sama, tak ada bezalah. Jadi gaji progresif ini patutnya ada satu satu tindak balas yang positif supaya pekerja akan dapat gaji progresif ini dia rasa in line dengan apa yang dikatakan oleh kerajaan. Kalau tidak, dia tinggal seperti itulah. Saya ambil satu contohlah. Ini bukan soal gaji, minta maaf. Yeah. Kalau kita cerita pekerja-pekerja daripada pengswasta dulu, telekom, tenaga nasional, pos Malaysia dan semua ni kan, mereka telah diswastakan dekat 30 tahun dulu. Pencen yang mereka dapat tu sangat kecil. You just imagine, RM180, RM190, RM200 sampai hari ini mereka nak hidup. Memang susah. Tapi bila kita cadang pada kerajaan supaya penaikkan pencen ini, susah. Kadang-kadang macam kerajaan tak dengar tau. Bila kita cerita pasal hal pencen ni untuk dinaikkan, banyak yang tak dengar. Saya tak tahu apa sebab dia. So sekarang ni Jabatan Perdana Menteri pun kena buat kajian balik semula lah. Suara-suara yang kita kebangkit ini bukan suara yang negatif, tetapi very positif. Kita minta kerajaan untuk respon. Seperti juga dengan gaji progresif tadi. Kalau kita kata gaji progresif ini bagus, kita setuju pada dasarnya. Tetapi pengisian itu apa? Pengisian itu apa? Ya, pengisian itu sangat penting. Kalau pengisian itu dia ikut sasaran yang berbeza,
bermakna dia tinggal jenama lah. Kita nak tengok satu apa ni, satu perubahan daripada gaji yang ada pada hari ini kepada gaji yang baru progresif. Apa pengisian dia ni? Kita kena debate dulu. Tapi kalau kita kata okey, ini tertakluk kepada syarikat lah, ada untung dia bayar gaji lah. Ada syarikat, bila kita bincang, minta maaf lah Saudara Hafiz, kalau saya kadang-kadang bincang dengan syarikat, tak pernah satu syarikat kata kita untung kita bagi 10%. Tak pernah syarikat buka mulut. Dia kata rugi saja. Dunia nak kiamat kalau kata. Jadi sekarang ni kajian kena kaji balik mana-mana syarikat yang enggan bagi gaji ataupun membuat perubahan gaji atau pelarasan gaji yang kata tak boleh rugi, kerajaan kena audit. Kena audit syarikat tersebut. Sama ada juru cakap itu, tukang cakap ataupun diarah untuk bercakap. Perlu ada regulasi baru. Yes, regulasi baru. Itu pun kena juga. Ini tak ada check and balance. Kalau tak selesai perkara ini, kata kita rugi, rugi saja. Tapi hal-hal lain mereka buat juga. Jadi kita manusia atau pekerja pada hari ini, dia bukan lagi seperti dulu. Dia lebih cerdik. Dia boleh baca semua hal. Dia boleh baca. Lebih terbuka. Ya, dia lebih terbuka. Jangan, ini bukan lagi orang-orang lama, tapi dia boleh tahu satu syarikat ini untung dia macam mana. Keluar masuk macam. Kalau ada business plan itu tak betul, kalau rugi, itu pengurusan patut bertanggungjawab. Board of director kena tanggungjawab. Dia jangan cuci tangan. Lepas tu salahkan pekerja. Tak boleh lah. Kalau untung dia. Kalau rugi pekerja. Ay, macam itu ke? Tak boleh lah. Bukan tata kelola yang baik. Tata kelola tak baik. Dia kena jujur dan ikhlas dalam hal ini. Dia kena very transparent dalam hal ini. Kalau tak ada transparent, tak boleh. Kejujuran itu sangat penting kepada saya. Datuk, bila cakap soal gaji ni, naik share. Kita redakan seketika. Kita akan berada seketika kembali dalam Bicara Naratif. Kubu sekarang sudah mai cantik, mai sesuai tengok jalan kampung mai bersih, lugu tanah belakang lolong belah anjing, belah ayam, belah itik. Sekarang tanah cantik. Ini lah baru kita mau ini macam orang pelancong biar orang tengok di kubu bersih cantik. Kita mau lah ini macam biar orang. Kalau kubu ini sejak lama sekarang baru lagi sudah banyak pembangunan lah. Sebab dia ada sekarang kita jadi berbandaran kalau kubu baru. So, dia ada pelancongan ramai tiap-tiap minggu hujung. Dan pun lagi ada banyak tempat boleh lihatlah. Macam klub golf ke, dam ke. Macam-macam ada boleh melawat Kuala Kubu. Kuala Kubu punya orang main bagus. Tapi ya, kita punya sini punya orang main simple, main baik. Tara kira Cina ke mereka India. Selesai Kuala Kubu, kita suka ini macam hamba satu hati. Kita dengar saja. Kau pergi masjid ke, kau pergi. Tu tengah Cina orang kahwin ke, kau pergi. Kita bukan pergi makan maya busa, kita tunjuk muka saja mah. Ah, kawan ada sampai. Baru kita seronok. Kesenangan semua adalah kerja besar ada. Apa ni pegawai ni? Akademi bomba, kolej polis lah. Semua jenis pegawai kerajaan semua ada sini. Sebab dia Kuala Kubu ni kapital Pulau Selangor kan. So dia ada pembangunan namanya. Macam-macam ada sini kan. Boleh ada banyak homestay macam-macam pun ada sini kan. Boleh melawat Kuala Kubu bila-bila masa lah. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
Baik, kembali semula dalam Bicara Naratif. Saya redakan Datuk terlebih dahulu. Okay. Saya kembali ke Puan Margaret. Saya dapatkan semula Puan Margaret di dalam talian, ditawau ketika ini. Puan, banyak soal gaji kita katakan dan ada terma baru soal gaji kompetensi. Gaji yang kita cakap soal tadi, gaji progresif, gaji maruah, gaji minima. Banyak perkara yang kadang-kadang kita bincang itu separuh jalan sudah wujud terma baru gaji kompetitif ini. Apa kita sudah bersedia untuk bercakap soal ini, Puan? Okey, mengenai ini gaji kompetensi, maksudnya macam profesional, ya, macam sekarang semua profesional macam engineer semua mereka ada mesti mau satu tahun mereka mesti melatih beberapa jam, macam 50 jam dalam setahun untuk latihan, kan? Jadi ini mereka mesti dapat itu CPT, continuous continuous professional development, itu number of hours, ya. Jadi kalau sekarang Malaysia, ya, Kesuma Malaysia, dia memandangkan mereka ada halal tuju untuk melatihkan semua kumpulan pekerja supaya meningkatkan kemahiran. Jadi saya rasa semua pekerja kan boleh menerima CPT hours supaya mereka boleh melalui ini latihan dengan itu CPT punya jam, mereka boleh naik gaji juga, ya. Jadi maksudnya ini ini gaji kompetensi, ya, supaya kalau tidak, kerana dan jadi dia sendiri, ya, take initiative, pergi buat ini semua khusus, kan. Jadi dia akan upskill dia sendiri, ya. Okay. Jadi sepatutnya dengan ini majikan sepatutnya naik dia punya apalah gaji lah, ini boleh diklasifikkan sebagai satu sebahagian sebagai consider gaji kompetensi. Inilah saya cadangkanlah kerajaan boleh tengok macam mana bekerjasama dengan majikan, ya, dan juga itu kesatuan dan juga pekerja sama-sama tengok macam mana kasi tengok itu gaji, ya, kasi sebahagian gaji dalam pekerja punya naikkan gaji. Baik, terima kasih, Puan. Datuk, gaji ini satu segmen yang besar lah. Kalau kita bercakap soal pekerja, hari pekerja, sebahagian atau lebih daripada sebahagian pasal gaji. Komen Datuk gaji kompetensi. Datuk ada menyebut awal tadi. Bagaimana bacaan? Adakah kita masih lagi bergulat dalam soal ini sekian lama? Saya berpendapat kita tak berani nak menyuarakan. Kadang-kadang benda yang jujur ni dan yang ikhlas ni kita kena berani bercakap. Pedih untuk diterima. Yeah. So, kita jangan jaga hati sekumpulan kecil, ya. Tetapi yang banyak, yang ramai ni kita kena jaga mereka ni. Bila macam Puan Magri kata tadi, kompetensi, gaji kompetensi. Ada pekerja-pekerja kita ni datang daripada graduan, contohnya. Yeah. Sepatutnya mereka ni ditempatkan kerja yang seperti graduan lah. Sebab dia keluar daripada universiti. Kerja kerani. Bila satu graduan dia, misal kata dia kerja kerani, kita salahkan siapa sekarang ni? Adakah kita salahkan pekerja tu? Tidak. Kerja itu dibagi oleh majikan. Jadi majikan yang tak betul. Jadi bila nak buat kompetensi, dia kata awak punya kerja banyak tak capai. Sebenarnya itu bukan sasaran dia. Dia lebih banyak manajemen. Ya. Kita lihat ramai di antara mereka-mereka yang graduan yang lepas tu datang, harapan dia tinggi, dia nak kerja sebagai eksekutif, dia mesti ada pembuat dasar, sebahagian daripada pembuat dasar. Tapi kerja-kerja yang dibagi pada mereka ini adalah sebagai kerani. Kalau itu berlaku, misal kata berterusan berlaku akan datang. Jadi bagaimana kita nak buat imbangan sama ada kompetensi itu ada tidak? Dia jawatan eksekutif dapat gaji sebagai kerani. Ini tak betul. Yeah. Jadi kita punya model yang ada pada
pada hari ini kita kena kaji balik semula, kesemua pun kena campur tangan supaya memberi hikmat nasihat kepada syarikat-syarikat yang mana tidak mengikut garis panduan. Jadi garis panduan ini sangat penting kepada hari ini. Kita menyokong dengan apa yang dibuat oleh kesemua pada hari ini, tetapi dukungan itu mesti ada dia punya sokongan yang moral lah. Kalau tak ada, misal kata kita lepas macam ini, kita sebut saja kompetensi ini boleh jadi apa, macam orang main bola lah, kalau dia tak skor gol bermakna dia tak elok. Dia ada peranan dia. Jadi sekarang ni secara menyeluruh kerajaan Kesuma sekarang ni dengan bekerjasama dengan syarikat gunakan satu platform yang bagi olah balik semula. Di mana kesilapan, di mana yang tak betul, kita betulkan. Kalau kita tak berani betulkan, tak berani bercakap, siapa berani cakap? Yeah. Jadi akhir tahun kebanyakan data ni kebuntuan. Bila kebuntuan ini, kesatuan dengan majikan sentiasa ada masalah. Satu hal kita cerita keharmonian, satu hal kita bergaduh. Same old. Jadi kita kena tengok bagaimana kita boleh memberi satu jenama yang baru supaya pekerja pun rasa dia dihargai dan diberi gaji mengikut daripada kompeten yang dia ada dan dia pun happy untuk kerja. Kalau tidak, corak ini siapa yang buat? Kadang-kadang ini, minta maaf lah kata ini. Dalam syarikat ni kadang walaupun dia ada sumber manusia dan sebagainya, belakang dia tu ada konsultan. Ini satu masalah yang besar ni. Konsultan akan membuat satu action plan. Jadi bypass. Jadi ini pun kita kena check and balance. Jadi kita harap Kesuma boleh main dengan peranan secara menyeluruh, secara total kita lihat balik supaya dia ada ekosifer yang betul, supaya mereka ni tidak bercanggah, tidak berlanggar dengan akta yang ada. Jadi satu framework yang baru yang dicadangkan sekarang ini mesti ada dalam satu bentuk yang satu bentuk yang konstruktif lah. Jadi kalau benda itu konstruktif, insyaAllah semua akan ikut. Kalau tak ada, kita kata bebas bagi pada syarikat, balik pada yang lama lah. Jangan cerita pasal gaji baru, jangan cerita pasal tak payah. Supaya tidak ada pencabulan kepada hak dan juga peluang pekerja. Dan kalau kita melihat tema yang akan digunakan esok, pekerja Kesuma Bangsa. Kesuma itu bunga maksudnya. Kita melihat Kesuma itu selari dengan konsep 3K yang ditekankan oleh YB Menteri Kesuma sendiri, iaitu kebajikan, yang kedua kemahiran dan juga keberhasilan. Saya melihat kebajikan itu segmen yang terbesar. Apa yang Datuk kongsikan? Ya. Kebajikan ini termasuklah soal gaji, soal peluang tadi. Saya sangat bersetuju dengan apa yang Cik Afi cakap tadi. Kebajikan ini banyak yang agak terbiarlah. Banyak terbiarlah. Kita kadang-kadang tengok cara pengurusan membagi dia punya hospital benefit. Kita ambil satu contoh sajalah. Pun berbeza. Ya. Untuk yang atas ni dia tak ada limit. Yang bawah ni dia ada limit. Tetapi dia sama-sama syarikat itu membangunkan syarikat itu. Tetapi pembagian daripada segi kebajikan itu pun tak berapa selari. Kalau kita tengok daripada kebajikan lain-lain yang ada pun kita tengok tak berapa. Jadi adakah kita rasa kebajikan ini bukan tanggungjawab majikan? Kalau bukan tanggungjawab majikan, tanggungjawab siapa lagi? Adakah kita sendiri? Jadi satu tempat yang kita kerja dengan penuh keharmonian, harmonian itu maknanya murni. Dengan campur dengan Kesuma, sepatutnya semua orang happy lah. Jadi kalau misal kata kebajikan ini diabaikan, contohnya ada kematian, kita tak peduli. Ya, ada anak-anak yang sakit pun kita tak peduli. Misal kata ada apa yang berlaku, musibah yang berlaku, kita tak ambil kisah. Ada syarikat satu sen tak bagi pun ada. Bukan kita minta duit, tetapi kita pun rasa adalah seperti daripada syarikat RM20, RM30 pun tak apa, bukan RM2,000, RM3,000. Itu pun tak berlaku. Sebab mereka tidak ada perasaan kebajikan tu. Jadi pegawai-pegawai ini pun patut dididik ni supaya dia ada perasaan. Kalau dia tak ada perasaan, jadi macam itulah dia kata. Kalau ikut undang-undang ni tak boleh bagi, kata dia. Jadi tiap-tiap tahun bila dia ada untung rugi, dia ada uang untuk CSR. Corporate Social Responsibility. Duit ni untuk apa? Untuk belanja sendiri ke? Patut kita bagilah kepada pekerja-pekerja kalau ada apa-apa malapetaka dalam, khususnya dalam kebajikan. Itu sangat penting. Ya, ramai yang bersorak, Datuk. Semangat Datuk dalam soal ini. Kalau saya boleh dapatkan Puan Margaret sedikit komennya dalam soal kebajikan ini, Puan. Kebajikan ini akan memberi kesan kepada keberhasilan, hipotesisnya. Puan melihat soal kebajikan, adakah senada dengan apa yang dikatakan oleh Datuk, Puan? Ya, kebajikan kalau dari pandangan saya, kebajikan untuk pekerja, ya macam khasnya macam kaum pekerja wanita, ya. Kalau majikannya, mereka
sekarang kan kalau compare to perbandingan dengan majikan dulu, mereka tidak berapa ambil tahu tentang kaum wanita yang mereka ada apa sediakan semua itu alat-alat macam cuti untuk bersalin ya, dan juga ada itu ruangan untuk child care center dan juga transportation untuk kaum wanita bila mereka kerja malam. Semua ini kebajikan dulu, memang mereka tidak berapa mau berbincang ya, tapi sekarang punya majikan mereka, saya rasa mestilah start ya, mula kasih lebih banyak ya kebajikan kepada kaum-kaum semua, termasuk especially termasuk kaum wanita lah ya, dan saya sebagai itulah saya haraplah majikan akan mementing selain gaji ya, yang kasih kebajikan mestilah ambil apalah take care itu staff punya sebagai keseluruhannya lah ya. Itu Baik, kami itu selalu kan majikan cakap we are family ya, treat as a family, tetapi bila mereka ambil langkah-langkah kan, kalau ada apa-apa masalah macam itu bekerja kan bukan lagi family. Itulah saya kami rasakan sekarang adalah zaman yang memanglah bukan perubahan yang besarlah dalam kaum pekerja. Sudahlah, sekarang masa sudah tibalah. Baik, Puan. Baik, itu pandangan Datuk dan juga Puan soal kebajikan. Baik, kita akan sekali lagi kita akan kembali kepada lagi dua tema untuk kita membawa kepada kesimpulan perbincangan pada malam ini. Jangan ke mana-mana. The beauty of the charm of Kuala Kubu, charm tu kemolekan Kuala Kubu, berada di mana-mana. Sebab bila you masuk Kuala Kubu, you tak jumpa dulu pekan, jumpa landscape dulu. Okay, landscape dulu, masjid, apa benda macam-macam. Itu buah pekan. Pekan dia macam tersorok sikit. Pengurusan pentadbiran ketika itu tidaklah berapa sangat. Itu maju. Ketika itu, taman-taman belum ada lagi. Oleh itu, di sini memang tempat-tempat cuaca, suasana. Kenapa Pulau Kubu Baru ini tak ada kilang berasap-asap pun? Tidak dibenarkan kerana mengawal alam sekitar. Kubu Baru yang kita ada sekarang ini adalah pekan yang ketiga. Okey. Yang pertama, yang kedua terletak di sebelah Sungai Selangor sana. Yang pertama tu pekan kecil tu dah masa empang pecah tu dia dah hanyut. Yang keduanya Kuala Kubu bukan Kuala Kubu Baru ya, Kuala Kubu tenggelam. Punya 30-40 meter ke bawah. Itu sejarah Kuala Kubu lah. Oleh itu di Kuala Kubu ni memang pilihan lah. Lebih-lebih saya dan juga kepada penduduk-penduduk yang dah bertugas di sini hingga ke hari ini jarang nak pindah ke tempat masing-masing dan membeli rumah di sini. Itulah kelebihan Kuala Kubu Baru. Maknanya Kuala Kubu ni dah bertahan untuk mengalami berbagai-bagai bencana dan the people are still resilient, masih lagi bertahan dan membina semula Kuala Kubu. Itu yang kita kena respect kepada peniaga-peniaga ni yang masih bertahan. Molek dia di mana-mana ada di Kuala Kubu ni. Kena redha, kau kena terima, kau kena accept semua benda ni. Ayat itulah seperti menghukum mereka. Bella ambil produk Mercury ni sebab Bella nak kulit Bella cepat cantik. Walaupun pakai dalam masa seminggu saja, kadang-kadang boleh menyebabkan efek bertahun-tahun. Okey, aku dapat kanser. Alamak, aku nak mati ni kan. Saya tak tahu kata itu adalah satu penyakit. Sangat bahaya sekiranya tidak diberikan rawatan dengan kadar segera.
Baik, bertemu kembali dalam Bicara Naratif. Kita bercakap empat tema. Yang pertama, dua yang pertama sudah gaji dan latihan. Ini kita ingin bercakap berkenaan dengan keselamatan sosial dan juga tata kelola yang baik. Secara ringkas sudah kita rangkumkan. Datuk, keselamatan sosial ini juga satu isu yang menjadi satu batu penghalang. Ada syarikat yang tidak mencarum dan sebagainya. Isunya sudah lama, dan kenapa masih lagi kita tersangkut kepada satu isu yang sebenarnya tidak perlu menjadi remeh sebenarnya? Ya, ya, ya. Saya setuju betul dengan soalan ni ataupun soalan ni, Hafiz. Kita masih lagi kekurangan enforcement officer. Jadi ada, kalau kita tengok, kalau lihat balik betul-betul, ada syarikat dia potong misal kata apa EPF, dia potong SOXO tapi dia tak jarum. Enforcement ini kurang sekali. Jadi kita mesti mempertingkatkan enforcement. Jadi kalau nak tunggu syarikat menghantar, kadang-kadang bila dia dah potong semua duit ni, dia simpan, dia rolling dulu. Kadang-kadang EPF bagi warning, perkeso bagi warning, itu pun tata kelola pun dah tak betul, tak jujur lah kan. The law is very clear, bila you dah potong duit orang, you tak boleh simpan, you kena hantar pada stakeholder yang terlibat. Dia tak hantar duit itu. Jadi ini satu perkara yang saya rasa sangat serius pada saya, kerana ada juga yang dia tak ada caruman pun ada. Jadi logiknya setiap pekerja swasta ni dia mesti ada dua lah logiknya, dengan yang EPF dan juga kepada pekerja. Kalau itu pun tidak dibuat, saya rasa satu kesalahan yang besar. Tapi apa yang saya nampak sekarang ni, kita punya penguatkuasaan itu tak begitu banyak. Saya tak kata lemah, ada, tetapi tidak begitu agresif. Saya ingat dia kena buat satu diligence yang betulkan semua keadaan supaya kita check and balance tu mesti ada. Jadi kadang-kadang pekerja bila check account dia, dua bulan tak masuk. Jadi bila jumpa dengan HR, itu bukan kerja awak, kata dia. Nampak? Jadi ada nampak macam bercanggah. Ada seperti macam penipuan. Pada saya, kalau potongan telah dibuat, syarikat tak carum, itu jenayah kolor putih tu. Itu boleh didakwa tu. Sebab duit itu tidak dihantar kepada KWSP dan juga kepada perkeso contohnya lah. Satu lagi yang saya cerita pasal perkara yang sama, kita pun telah menyuarakan dulu. Hari tua besok ni kita mahu ada sedikit simpanan yang baik. Kita sekarang ni tengok potongan yang dibuat oleh majikan adalah sebanyak 13% dan pekerja lebih kurang 11% dan sebagainya. Kita uni telah pun cadang tahun sudah supaya 13% tu dinaikkan kepada 20%. Okay. Sebab orang yang gaji bawah dengan 13% tu, apa yang dia boleh hidup masa dia bersara umur 60 tahun, tak cukup. Jadi kita minta penaikan. Ini pun tidak ada apa-apa kajian. Dah setahun dah, hari boros tahun sudah dengan tahun ini. Dah setahun dah, tidak ada buat kajian. Jadi kalau tanya majikan, majikan sepanjang masa tak boleh. Gaji dia RM30,000, 13% lain. Kita punya gaji RM1,500, 13% rendah. Untuk kebajikan ini, jadi kita kena kaji balik semula. Rating yang ada pada hari ini ataupun formula yang ada pada hari ini agak tak relevan lagi lah. Tidak ada relevan, tidak ada cukup. Mungkin dia ada kena kaji balik semula. Mereka-mereka yang gaji pada RM4,000 ke bawah, mungkin dia punya formula tu lain. Gaji RM4,000 ke atas, mungkin formula lain. Kita kena kaji balik. Kita tak boleh simpan benda ni terlalu lama. Jadi kita sebagai pekerja, selalu kita bangkitkan benda ni. Kerap kita bangkitkan. Tapi ramai yang pekak, tak mau dengar. Ini satu masalah besar. Saya harap kerajaan yang pada hari ini, yang kerajaan madani, perkara-perkara ini semua boleh kita terima sebagai satu aduan yang positif daripada kesatuan supaya kita boleh membaiki. Kalau benda ini dapat diatasi, dapat dibaiki, semua orang happy. Soal benda ini dapat tak dapat satu hal. Kaji dulu, bincang dulu, berunding dulu. Itu sangat penting pada saya. Dan ia terkait terus dengan kita katakan sebagai tata kelola ataupun yang baik. Puan Margaret, mungkin sedikit waktu ini saya ingin dapatkan sedikit ekspektasi Puan untuk esok, apa yang agaknya akan diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri? Boleh ulangi sekali lagi, saya tidak berapa dengar. Ekspektasi Puan, esok jangkaan ucap nama Yang Berhormat PM, apa agaknya sebab ramai yang menantikan 1 Mei esok? Okey, Tari Sabah, kami memang harap, Kesuma Menteri boleh announce SLO
dapat dibincangkan di parlimen kerana kami sudah tunda-tunda, kami sudah tunggu ya. Dari tahun lalu lagi kami dijanji-janji, kami memang harap ya itu Sabah Labour Ordinance dan juga Sarawak saksanalah boleh di table ya di parlimen supaya kami boleh menikmati ya sama bekerja di Semenanjung. Kerana kami masih tidak menikmati macam itu apa itu cuti pesalin, kami saat sini masih 60 hari sahaja dan juga itu minggu satu minggu kami punya kerja masa 48 jam. Jadi kami ada 15 jenis amendment kami harap ya sangat harap Sabah Sarawak sangat harap menteri akan announce ini news ya. Ya. Yep. Okey, baik. Sedikit daripada Dato', ekspektasi esok. Adakah sudah mendapat bayangannya? Tak tahu lah. Cuma saya berharaplah besok kalau Perdana Menteri umumkan gaji penjawat awam itu sangat penting kepada saya. Kita akan menyokong kalau Perdana Menteri membuat satu pengumuman yang berhema untuk mendapat gaji untuk semua penjawat awam dan ini juga akan melibatkan pencen-pencen apa ni mereka yang telah bersara. Yang kedua, jangan kita hanya umumkan gaji untuk penjawat awam. Yang swasta ni pun kita kena tengok jugalah. Swasta sering menggambarkan mereka adalah golongan yang tersakiti. Ya. Jadi why not besok for Perdana Menteri boleh bercakap, okey, semua syarikat diwajibkan bayar kola RM500 satu bulan. Why not? Kola cost of living RM500 sebulan kepada semua pekerja swasta. Boleh, bukan tak boleh bayar. Saya rasa syarikat-syarikat mampu. Saya rasa boleh. Saya harap perkara seperti ini ada pengumuman dah. Jadi untuk kalau diumumkan untuk penjawat awam akan sorak. Yang swasta tak sorak. Oh. Jadi kita nampak dua-dua kena soraklah besok. Barulah seimbangan, baru ke semua. Kalau satu sorak, satu tak sorak, bukan ke semua nama dia. Jadi itu harapan saya pada besoklah. Dan saya juga ingin menyokong apa yang buat Margaret kata tadi. Sabah lebih Labour Ordinance dan Sarawak pun patut dipercepatkan. Dah setahun lebih dah tak lepas. Jadi mereka rasa dianaktirikan. Jadi perkara ini patut diumumkan besok kalau boleh dapatlah. Yep. Itu saja harapan saya. Itu, baik, itu harapan Datuk Derajat. Ya, ya Puan. Ya, selain di table di parlimen dan juga akan dilaksanakan secepat mungkin. Ya, baik. Itu harapan daripada Tawar. Terima kasih kepada kedua. Dan sebelum itu, saya mengakhiri esok sambutan Hari Pekerja 2024. Kita akan siarkan secara langsung tepat pada jam 10.15 pagi. Langsung kita bawakan daripada Dewan Plenary PICC Putrajaya. Kita akan bawakan bermula 10.15 pagi di TV1 dan juga di semua platform kami secara dalam talian. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Muhammad Syafie. Okey. Dan juga Puan Margaret atas perkongsian, atas ruang waktu yang singkat ini, kita dapat melihat sedikit gambaran soal pekerja ini harapan bangsa dan juga pekerja ini ke semua bangsa. InsyaAllah kita menantikan satu khabar baik esok yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kepada anda, terima kasih kerana menonton kami dalam Bicara Naratif sepanjang satu jam ini yang manfaatkan secara talian. Terima kasih, anda adalah penyumbang dan juga tulang belakang kepada kami, siaran kami di RTM ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat malam.